Hello girls, balik lagi nih di channel IU Story. Seringkali ingin beraktivitas lama di ruangan terbuka, namun sinar matahari terasa begitu mengancam kulit. Sayang banget kan kalau sudah perawatan mahal-mahal tapi harus seketika terbakar hangus di bawah terik. Ada nggak ya kira-kira krim yang mengandung SPF tinggi? Sudah pada tahu kan fungsi SPF pada skincare? Jadi SPF atau Sun Protection Factor adalah kandungan pelindung matahari yang mampu melindungi kulit kamu dari sengatan matahari nih girls. Biasanya SPF memiliki angka yang berbeda-beda sebagai penentu seberapa lama sih kamu dapat berada di bawah matahari tanpa terbakar selama memakai produk tersebut. Kira-kira apa saja ya produk pemutih wajah yang ber-SPF tinggi sekaligus aman digunakan? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut wajib tahu, inilah krim pemutih wajah yang aman dan ber-SPF tinggi versi dari IU Story. Pond's Flawless White Lightening Day Cream. Kalau kamu sering berada di tempat yang terpapar sinar matahari langsung, boleh banget nih girls menggunakan produk dari Pond's, yaitu Flawless White Lightening Day Cream. Harganya cuma Rp22.000 saja, tidak akan menguras kantong kamu kok. Kamu bahkan akan merasakan manfaatnya yang begitu nyata setelah pemakaian. Gak ada lagi tuh kulit wajah yang belang setelah seharian berada di bawah sinar matahari yang menyengat. Produk ini pun diperkaya dengan formula Gen Active TM baru dan SPF 18 PA++. Dengan kemampuannya yang mencerahkan sekaligus memutihkan kulit dari dalam, krim ini pun juga mampu beradaptasi dengan semua jenis kulit. Jadi aman deh pokoknya untuk siapapun ya. Kalian pun harus tahu juga nih kalau produk kecantikan yang mengandung SPF memiliki manfaat yang sangat baik untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi pada kulit kamu. Vitamin dan juga mineral yang diserap sangat penting untuk kesehatan kulit. Jadi selain melindungimu dari sengatan matahari, produk ini pun juga menjaga kesehatan kulit kamu loh girls. Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Wardah Lightening Day Cream. Produk-produk yang direkomendasikan kali ini memang produk dari brand yang sudah akrab dengan kamu ya girls. Ada Wardah Lightening Day Cream yang juga bisa melindungi kamu dari paparan sinar matahari. Tidak hanya mencerahkan dan memutihkan, krim ini juga mampu melembabkan kulit. Diformulasikan dengan SPF 30 PA++ yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UV. Produk ini juga dilengkapi dengan allantoin, vitamin E ekstrak seaweed yang mengontrol minyak, AHA untuk membantu regenerasi sel, serta vitamin B3. Harganya juga sangat terjangkau girls, hanya Rp28.000 saja. Fix, murah banget ya. Kandungan SPF 30-nya pun baik untuk menjaga kesehatan kulit kamu nih. Hal tersebut karena SPF memiliki kandungan nutrisi dan vitamin yang sangat baik untuk kulit kamu pula. Dengan kandungan SPF ini, maka sunscreen dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta menjaga kecerahan dan kebersihan kulit kamu setiap saat. Wardah White Secret Day Cream. Tidak cuma satu loh produk dari Wardah yang mengandung SPF tinggi. Satu lagi nih yaitu Wardah White Secret Day Cream yang memiliki kandungan SPF sangat tinggi. Krim pemutih ini pun memiliki kandungan SPF 35 PA++ yang membuatnya memiliki perlindungan yang cukup tinggi dari bahaya sinar UV. Produk ini pun juga mengandung licorice extract, vitamin B3 dan alpha arbutin yang berfungsi untuk mencerahkan wajah. Salah satu efek buruk nih dari pancaran sinar matahari girls bagi kulit kamu adalah dapat menyebabkan kulit menjadi gosong dan terbakar. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu penampilan kamu ya. Manfaat SPF 30 untuk kulit pun dapat membantu kamu mencegah terjadinya hal seperti ini. Sesuai dengan kandungannya, harga dari produk Wardah kali ini pun terbilang sedikit mahal dari yang lainnya. Walaupun sebenarnya masih tergolong sangat terjangkau untuk dompet kamu girls, yaitu Rp47.500.
Para ahli merekomendasikan untuk menggunakan pelindung matahari yang memiliki fitur tahan air dengan jangkauan SPF 30-60. Selain itu, pastikan nih setiap produk yang kamu gunakan mengandung komposisi penangkal UVA seperti zinc, oksid, titanium dioksid, avobenzon, ekamsul, dan juga oksibenzon. Garnier Lake Complete Lightening Serum Cream. Produk yang mengandung SPF mampu memberikan manfaat dalam menjaga kelembapan kulit. Gak banget deh kalau harus punya kulit kering, ya kan? Nah, kandungan SPF dalam Garnier ini akan melindungi kamu dari sinar ultraviolet, sehingga kelembapannya pun akan tetap terjaga. Memiliki kandungan 3 kali serum vitamin C lemon yuzu yang segar dari Jepang, krim ini pun mampu membuat kulit wajah kamu tampak lebih putih dan cerah sejak pemakaian di hari ketiga. Produk ini juga memiliki kandungan SPF 19 PA Triple Plus untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang dapat menyebabkan warna kulit menjadi tidak merata dan munculnya flek hitam. Cukup gunakan setiap hari nih sebelum melakukan aktivitas luar ruangan, maka kulit kamu pun akan aman dari drama belang-belang yang pastinya bikin galau kebangetan. Harga produk ini pun juga terbilang murah, girls, hanya Rp23.500 saja. Garnier Sakura White Serum Cream. Masih dari Garnier nih, girls, ada juga ya krim pemutih yang mengandung ekstrak alami bunga sakura dan kombinasi whitening vitamin yang berfungsi untuk menjadikan kulit kamu lebih putih merona dan cerah dari dalam. Krim ini pun dilengkapi dengan SPF 21 PA Triple Plus yang mampu melindungi kulit dari bahaya sinar UV, sehingga kamu pun bebas beraktivitas di luar ruangan. Produk-produk dari Garnier ini bisa kamu dapatkan nih dengan mudah ya di minimarket terdekat. So, gak ada lagi lah alasan bagi kamu untuk cuek pada kesehatan kulit. Kalau bisa tetap putih meski lama beraktivitas di bawah paparan sinar matahari, kenapa sih gak diusahakan? Bukan begitu kan, girls? Sesuai dengan namanya, SPF akan melindungi kamu dari sinar matahari. Ini berarti SPF selama kurang lebih 300 menit mampu menjaga kulit kamu dari radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh pancaran sinar matahari. Terutama nih pada waktu-waktu tertentu antara pukul 11 sampai 2 siang ya. Pada waktu seperti itu, matahari sedang terik-teriknya dan memancarkan sinar UVA, B dan juga C. Jadi kamu pun tinggal memperhatikan SPF dari produk yang kamu beli aja nih, girls. Sesuaikan dengan seberapa lama sih kamu akan berada di bawah paparan sinar matahari. Semakin tinggi kandungan SPF-nya, semakin lama loh durasi ketahanannya di bawah terik matahari. Kira-kira kamu paling cocok dengan krim pemutih yang mana nih untuk berada di bawah sinar matahari? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Ayu Story dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya.